Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini Mimin akan membagikan alternatif penukaran dari aplikasi Snack Video. Oke, buat teman-teman yang masih kesusahan atau kesulitan dalam penukaran uang dari aplikasi Snack Video menjadi saldo GoPay atau saldo OVO, kali ini Mimin akan membagikan alternatif penarikannya, yaitu menggunakan kupon pulsa. Oke, langsung saja kita coba lakukan penukarannya. Teman-teman, sama saja caranya, tinggal klik pada menu profil, kemudian teman-teman klik di pojok kanan atas, lalu teman-teman klik di bagian dompet. Nah, selanjutnya teman-teman klik bagian cash dan teman-teman pilih kupon pulsa. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nominal penukarannya, yaitu minimal yaitu 4.000 dan maksimal 20.000 rupiah. Oke, kita coba klik yang 20.000 dan teman-teman bisa langsung klik tukarkan. Nah, Anda yakin ingin menepis kupon top up 20.000 rupiah. Oke, kita klik ya. Nah, di sini penukaran sudah sukses. Kita coba klik kupon saya. Di sini kita sudah mendapatkan kupon pulsa yang dapat kita gunakan. Oke, kita coba cara penggunaannya. Jadi seperti ini, teman-teman bisa download aplikasi Shopee. Oke, langsung saja kita coba lakukan pemberian pulsa menggunakan kupon dari aplikasi Snack Video ini. Kita klik salin. Oke, berhasil disalin. Kemudian kita cari dulu aplikasi Shopee-nya. Nah, ini dia. Kita masuk pada menu pulsa tagihan dan hiburan. Kita klik di sini. Oke, selanjutnya kita tunggu dulu. Nah, kemudian teman-teman klik di bagian isi ulang. Kita klik pulsa. Lalu kita masukkan di sini nomornya. Coba kita belikan saja yang XL. Nah, untuk pulsanya kita pilih yang Rp25.000. Lalu teman-teman klik lanjut. Nah, saat check out, teman-teman di sini tinggal pilih saja gunakan atau masukkan kode. Lalu kita tempel di sini kupon dari aplikasi Snack Videonya. Teman-teman langsung klik simpan. Nah, sudah tercentang dan otomatis terpotong, yaitu sebesar Rp20.000. Kemudian kita klik OK. Jadi di sini kita akan mendapatkan potongan harga, yaitu sesuai kupon yang kita tukarkan dari aplikasi Snack Video tadi, yaitu sebesar kurang lebih Rp20.000. Jadi kita tinggal membayar sisanya saja, yaitu Rp6.000. Kita langsung saja klik bayar sekarang. Nah, kita tinggal bayar saja sisanya, yaitu kurang lebih Rp6.000. Oke, kita langsung saja klik lanjut. Nah, sisa pembayaran tadi tinggal Rp6.000 dan kita sudah berhasil membayarnya. Lalu teman-teman tinggal kembali saja ke aplikasi Shopee-nya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, kita tinggal tunggu saja proses pembayarannya. Jadi seperti itu buat teman-teman yang kesulitan melakukan penarikan saldo Snack Video ke OVO atau ke GoPay, teman-teman bisa menggunakan alternatif yang kedua,
yaitu menggunakan kupon voucher yang tentunya nanti teman-teman bisa digunakan untuk pemberian pulsa di aplikasi Shopee. Untuk penukarannya minimal yaitu Rp4.000 dan maksimal Rp20.000. Jadi silakan teman-teman gunakan penukaran alternatif ini, khususnya buat teman-teman yang nomor HP-nya salah atau teman-teman tidak dapat melakukan penukaran dari aplikasi Snack Video. Untuk melakukan penukarannya, teman-teman bisa menggunakan alternatif yang kedua, yaitu menggunakan kupon dari Shopee yang tentunya dapat digunakan di semua nomor telepon. Nah, kita berhasil melakukan penukaran koin dari aplikasi Snack Video menggunakan kupon dari aplikasi Shopee, dan kita sudah berhasil membelikan dengan pulsa dengan provider XL sebesar atau nominalnya yaitu Rp25.000 dengan potongan harga tadi dengan kupon dari aplikasi Snack Video yaitu Rp20.000. Oke, kita kembali dulu. Kita klik di bagian menarik. Nah, di sini kuponnya sekarang sudah berubah, yaitu untuk penukaran yang kedua minimal hanya Rp10.000 dan maksimal Rp20.000. Jadi silakan teman-teman bisa gunakan alternatif penukaran saldo dari aplikasi Snack Video menggunakan kupon pulsa, yang mana teman-teman dapat gunakan di aplikasi Shopee yang tentunya dapat digunakan untuk semua operator dan untuk semua nomor HP yang sebelumnya tidak terdaftar di aplikasi Snack Video pun teman-teman bisa menggunakannya. Jadi seperti itu. Oke, kita coba cek dulu pulsanya. Sudah masuk yaitu Rp25.000. Jadi tinggal gunakan saja kode kuponnya, kemudian teman-teman silakan beli pulsa al operator, dan Mimin tadi menggunakannya dengan provider XL. Jadi seperti itu. Buat teman-teman yang kesulitan melakukan penukaran dengan menggunakan saldo OVO atau saldo GoPay, teman-teman dapat menggunakan alternatif yang kedua dengan menggunakan kupon pulsa yang dapat teman-teman gunakan di aplikasi Shopee. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat Mimin sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.